sore hari ini rencananya sebelum keberangkatan ke KPU. Agendanya apa saja Gus di rumah di Ponegoro ini? Ya, tentu pertama berdoa ya, mudah-mudahan setelah ditetapkan ini nanti nomornya nomor yang baik untuk pasangan kami, nomor kemenangan. Masing-masing punya story soal nomor. Nah, kalau Ami di story-nya apa yang melekat nih? Gus? Spill dikit boleh lah Gus. Berapa kira-kira? 1, 2, atau 3? Ya tinggal 3 itu. 1 itu nomornya PKB. Oke. 2 nomor Ganjil. 3 banyak lah ini ya, semuanya punya. Kemarin Pak Muzani mengatakan ini obrolan informal aja kata Pak Muzani bahwa ketika Bubu sebenarnya udah ngobrol pengennya Pak Anies Caimin nomor 1, Pak Prabowo nomor 2, Mas Ganjar nomor 3, itu benar gak sih? Bagus juga itu, tapi tentu nanti disepakati bersama oleh KPU dan partai-partai pendukung slot. Wacana itu ya bagus saja. Nanti kita lihat tinggal 2 jam. Kalau mau tebak-tebakan boleh. Jadi, apa namanya? Kita kumpul di sini untuk meyakini nanti apapun nomor yang diperoleh itu nomor kemenangan. Itu aja. Memastikan apapun nomor yang kita dapat nomor kemenangan. Untuk kostumnya hari ini untuk pengambilan nomor tuh apa? Ini mau putih-putih atau kalau Pak Anies dan Gus Imin kan memang putih-putih. Yang lain itu atribut partai karena yang diundang itu sekjen dan ketua umum partai, perwakilan dari partai-partai pengusung. Artinya nanti Nasdem dan PKS juga akan datang ke di ke rumah ini begitu Gus? Belum berangkat ke KPU? Titik kumpul. Titik kumpul semuanya begitu atau bagaimana? Kita lihat suasana jalannya, tapi diharapkan begitu perwakilan masing-masing ada supaya nanti yaitu punya persepsi yang sama terhadap apa nanti yang dihasilkan ketika undian dilaksanakan. Presiden PKS dan Pak Surya Paloh akan datang atau gimana sampai sejauh ini infonya? Sudah konfirm kah akan datang? Tahu saya Pak Surya Paloh tidak hadir. Nanti bebaknya Mas Bang. Mungkin ada jalan lain ya. Tetap kok, kalau nggak capek bisa jalan kaki. Pakai mobil apa gitu? Enggak lah. Didampingi sama siapa, ulama gitu atau siapa gitu Pak? Didampingi oleh 1 miliar malaikat. Kalau Presiden PKS datang tapi? Bisa. Presiden saya belum dapat.